Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya, sahabat uduk-uduk. Nah, oke, di video kali ini saya berada di Tretes, bosku ya. Ini ada di pasar Tretes. Oke, kata kita akan keliling-keliling menuju komplek-komplek atau sentral-sentral yang ada di Tretes atau tempat-tempat hiburan yang ada di Tretes menjelang Lebaran ini, bosku ya. Nah, ini Hamin satu ini, bosku ya. Jadi besok itu sudah takbiran. Ini coba saya keliling-keliling mau ke wisma-wisma yang ada di Tretes. Jadi kita nanti masuk Gang Sono juga. Ini lagi ada di penanjakan Kakek Budu. Nah, ini loket 2. Nah, kita masuk ke gang yang pertama. Nah, setelah nanti kita nyampe Gang Sono, baru saya turun mau masuk ke Gang Sono. Ini suasana menjelang Lebaran ini pas mau maghrib ini, bosku ya. Jadi habis ini saya buka puasa. Oke, kita jalan-jalan dulu, keliling-keliling ke tempat hiburan malam yang ada di Tretes. Nah, yang sebelah sini ini sangat terkenal. Ini biasanya yang sini tuh sangat ramai banget karena banyak tempat-tempat untuk nyanyi, juga banyak tempat-tempat untuk apa ya, asik-asik lah pokoknya. Nah, kita nanjak sini. Ini bar pertama. Dan ini juga tempatnya samping kiri kanan ini, yang di kanan saya. Nah, yang di sebelah sini hampir semuanya, bosku ya. Tapi memang ini mau Lebaran jadi banyak yang tutup. Hampir semuanya tutup, bosku. Mungkin penghuni wisma-wisma sini itu pada mudik atau pulang kampung sambang nanggone dulure, bosku ya. Nah, ini tutup semua ini. Coba nanti kita masuk ke Gang Sono, bosku. Kalau yang sini nih sudah tutup semua, banyak yang tutup atau mungkin kurang malam, bosku. Ya, biasanya jam segini sudah ramai banget meskipun hari atau bulan Ramadan, bosku ya. Tapi memang ini mau Lebaran jadi penghuni wisma-wisma itu pada pulang kampung mudik. Oke, kita menuju Gang Sono sekarang. Nah, memang kalau pemandangan di atas sini itu sangat bagus. Nah, ini dari sini kita belok ke kanan dulu. Ini mau sampai ke Gang Sono. Nah, nanti dari Gang Sono ini motornya saya parkir dulu, baru kita masuk dengan jalan kaki, bosku. Ini mohon maaf nanti kalau kameranya agak goyang-goyang, soalnya tidak ada stabilizernya, bosku. Jadi ini pakai HP saya dipegang tangan saja. Oke.
ini kita parkir sini dulu, ini di depan Gang Sono. Nah ini Gang Sono Boskia, ini banyak tempat-tempat buat kita jalan sekarang. Kita parkir di orang jualan dawet itu motornya. Nah, kita mulai masuk Gang Sono. Nah sini ini banyak wisma-wisma yang buka biasanya kalau jam segini, tapi kalau ini mau lebaran entah bagaimana suasananya. Oke, kita ikuti saja ya. Mohon maaf ini karena goyang-goyang bosku ya, saya jalan juga. Nah ternyata juga tutup semua bosku ya di sini bosku ya, tidak ada satupun yang buka kompleknya atau apa wisma-wismanya. Oke, kita ke atas sedikit, barangkali di atas ada yang buka. Nah oke, sebelum video ini berakhir saya ucapkan banyak terima kasih. Nah ini tadi tutup juga bosku ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih sebelum video ini berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak buat bosku-bosku yang sudah mampir ke channel saya. Mohon maaf bila mana kurang berkenan atau videonya kurang bagus. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah yang tadi itu juga tutup. Nah ini biasanya buka ya, tutup juga. Nah cepat lihat yang sini. Ya biasanya memang ya, kalau menurut saya memang ini lebaran, mau lebaran jadi tutup semua. Nah nanti kalau tidak lebaran hari biasa saya mau masuk lagi bosku ya, malam hari biar tahu suasana Gang Sono di malam hari. Nah, ini depan itu ada cewek cantik-cantik gitu bosku ya. Nah ini keren-keren. Dandanannya menor. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku yang sudah mampir ke channel saya. Ternyata semua wisma-wisma di sini pada tutup bosku ya, menjelang lebaran.